맞았어. 네, 맞았습니다. Dalam rangka mendorong tata kelola badan usaha milik daerah yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru dengan pemerintah Kabupaten Magelang pada Rabu 8 Juni 2022 bertempat di kantor PT BPR Bank Bapas 69 Magelang. Bupati Blora Arief Rohman, SIPMSI secara langsung memimpin rombongan studi tiru dengan diikuti oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Blora, Kepala OPD, beserta pimpinan BUMD Kabupaten Blora dan Kepala Bagian Perekonomian dan Kepala Bagian Hukum. Rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Dr. Andes Adi Waryanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Magelang, Kepala OPD terkait, dan pimpinan BUMD Magelang. Bupati mengungkapkan bahwa kedatangannya beserta rombongan untuk belajar dan meniru kaitannya dengan pengelolaan BUMD di Kabupaten Magelang. Diharapkannya melalui studi tiru ini, pemerintah Kabupaten Blora bisa memperoleh ilmu-ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk pengelolaan BUMD yang lebih baik, sehingga BUMD di Kabupaten Blora bisa lebih maju dan nantinya semakin berkontribusi untuk kemajuan perekonomian daerah. Kami datang ke sini secara rombongan dengan bermaksud ingin menjalin persaudaraan dan juga menjalin silaturahim dan juga ingin suka beruh silahnya terkait dengan BUMD-BUMD yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya yang ada kita kembali hari ini BUMD-BUMD yang sudah maju dan tentunya kami ingin meniru apa-apa yang sudah dilakukan oleh Magelang dalam rangka untuk pembinaan BUMD yang ada di Magelang, dan kami ingin nantinya mendapatkan ilmu terkait dengan pengembangan BUMD, terkait dengan peningkatan pemerintah daerah, dan juga terkait dengan pendapatan di daerah, dan juga terkait dengan pengembangan pekerjaan, dan juga faktor-faktor yang lainnya, dan juga terkait dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan perda maupun pergub atau yang lainnya yang mengatur tentang BUMD. Semoga dengan kehadiran kami di sini, kami BUMD kami bisa menyerap ilmu dari Magelang sendiri dan nanti bisa kita normalisasikan di Kabupaten Blora biar ikut keluaran maju seperti yang ada di Magelang. Dalam acara itu, diskusi tanya-jawab berlangsung secara intens. Para pimpinan BUMD dan Kepala OPD Pemkab Blora secara aktif berdiskusi berkaitan dengan BUMD dan beberapa topik terkait hal tersebut. Tim Liputan melaporkan.